Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman. Kali ini saya akan mencoper daun-daunan seperti ini teman. Daun pisang. Ada ambulan ya. Ini yang paling banyak. Saya akan coper daun-daunan seperti ini ya. Daun pisang yang banyak teman. Ini daun pisang akan saya jadikan pakan untuk teman. Dari bahan-bahan yang mudah, murah dan mudah didapat teman. Selain itu yang ada juga ini alang-alang teman. Ini juga para pengarit nggak mau teman-teman, jadi saya tarik aja. Ini banyak alang-alang itu yang tidak ada yang memanfaatkan untuk pakan ternak teman. Saya gunakan. Samping itu ada ini daun pepaya juga teman, ada daun puri dan daun-daun yang lain bisa teman. Itu ada daun singkong juga bisa teman, Indian itu. Nah ini ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Untuk hasil cacanya cukup lembut juga. Ini seperti ini. Dan itu pol. Sekarang kita campur dengan bahan yang lain teman-teman. Ya, sembarang bahan-bahan yang murah-murah teman. Dan dengan menggunakan ini teman. Nah, merang. Saya campurkan dengan merang teman. Nah, banyak merangnya. Pengganti dedak ya. Pengganti dedaknya. Dan ini ada sedikit dah turahan itu mah. Ini onggok tela atau apa tela teman yang sudah dikeringkan. Seperti ini ya teman-teman jadinya setelah saya blender dengan menggunakan mesin pelet teman-teman. Jadi masih tampak hijau teman-teman seperti ini. Nanti kita jemur dulu teman-teman ya, biar menghasilkan kekeringan sekitar 95% teman, baru kita cetak ini. Tentang komposisi pakan pintok teman-teman, ini adalah komposisi pakan pintok. Yang ini jagung giling ya teman-teman, jagung sosialisan selera saja, mau banyak di monggo. Yang ini ampas ketela teman-teman yang sudah saya beli, dan yang ini karak namanya, namanya karak. Kalau yang mungkin nasi api ya teman-teman, yang nasi yang terkeringkan dan sudah saya beli. Dan ini pengelawak teman-teman. Dan yang ini daun-daunan yang sudah saya keringkan teman-teman. Kita campur dulu teman-teman, kita urap dan kita akan buat oleh kering teman-teman.
matang ya man. Ada mie coklat goreng. Hasilnya seperti ini teman-teman. Dapat satu bak ya. Ini dah 95% isi kering teman-teman. Tinggal kita mengangankan saja. Ini tinggal kita jemur kering sehari. Ini teman-teman, ini kita lihat bilang-bilang paku dari daun-daunan ya teman-teman. Ini akan saya coba makankan pada mentok-mentok saya. Ini sudah menunggu kan, waduh, sudah menunggu kan, sudah naik-naik. Kita dipakan teman-teman. Ya seperti itu teman-teman, reaksinya makan dengan pelet dari daun-daunan teman-teman. Kita isi tempat yang satunya lagi teman-teman. Nah ini tempat satunya lagi, nanti dia akan ke sini teman-teman. Dia akan berhentikan di sini lagi. Jadi reaksinya teman, lari sana dah habis teman. Lari semua sini. Enggak mau jalan tapi lari terbirit-birit. Untuk dapatkan di sini. Ini yang ceritanya Michael Michael, ayo gol. Yang itu dah habis. Look. Gol. Mantap. Langsung perebutan teman-teman. Semuanya tadi pelet dari bahan bakunya dari daun-daunan ya teman-teman. Lebih murah, lebih irit, dan kandungan gizinya saya kira juga cukup teman-teman.